Saudara, ekspedisi pulau terdepan akan segera dilaksanakan, di mana Pusat Penelitian Oseanografi P2O Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyiapkan ekspedisi yang akan memotret lengkap berbagai aspek di pulau-pulau terdepan Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara. Sebelumnya, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi atau LIPI, Dir Hamsah di Jakarta mengatakan setidaknya 60 hari ekspedisi akan berjalan lancar dan akan dilakukan pemotretan di seluruh area baik aspek oseanografinya, teritorial, dan sosial budaya. Hasil ekspedisi yang akan dilaksanakan rencananya akan dijadikan buku yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Karenanya ekspedisi tersebut juga akan secara lengkap mengupas persoalan-persoalan yang sering dihadapi pulau-pulau terluar di Indonesia, sehingga akan diketahui apa yang sudah dan belum dikerjakan untuk membangun pulau terdepan Indonesia. Gagasan pembikinan buku ini terinspirasi karena belum adanya informasi tersaji secara lengkap terkait potensi hingga masalah yang ditemui di pulau-pulau terdepan, khususnya Papua. Untuk dapat adanya buku ini bisa digunakan sebagai dasar keputusan pengelolaannya. Persoalan seperti ketersediaan energi, sumber air bersih, ketersediaan pangan, pengelolaan pulau secara keseluruhan menjadi perhatian dan perlu keterlibatan berbagai bidang ilmu untuk inventarisasi data dan informasinya. Karenanya, menurut Dir Hamsah, peneliti-peneliti dari beberapa kedeputian seperti di LIPI, seperti Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati atau IPH, dan Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kebudayaan atau IPSK akan ikut terlibat. Tidak hanya untuk internal LIPI, ia justru berharap instansi lain, baik itu peneliti-peneliti dari perguruan tinggi di daerah hingga media massa bisa bergabung, sehingga dapat memberikan catatan lengkap tentang ekspedisi di pulau-pulau terdepan tersebut. Bagaimanapun lanjutnya, tidak bisa hanya sendiri saja untuk bisa mengurusi laut Indonesia yang luas, sinergi harus dilakukan.